Assalamualaikum. Iya, ane Sultan Juki. Wow. Enti apa kabar? Alhamdulillah, kita lama enggak ketemu ya. Enti masih makan nasi sekarang? Masih melarat enti berarti. Fayah benar. Hey. Iya. Hei, pesanan ana mana? Lama banget ente. Aduh, iya cepetan. Masa itu duluan ana, lama banget ini ana lagi telepon. Ente kenapa ganggu ana? Ana lagi telepon. Pergi ente, pergi, awas gelinding ente pergi. Aduh, maaf itu tadi ante pelayan resek banget, gendut-gendut bulat. Aduh. Oh iya, tadi sampai mana ente ngobrol? Oh, ente masih makan nasi ya? Kalau ana makan ana juga nasi sebetulnya. Tapi makanan ana lauknya mahal. Lauknya langsung dari Arab. Iya, ana tuh paling suka kalau makan semur jengkol Arab. Semur jengkol Arab ini spesial, istimewa makanan Sultan. Ini makanan mahal, semur jengkol Arab. Yang masak itu teman ana, Chef Jujun. Ente faham gak? Iya, itu juara masak di TV. Iya, ente kalau makan ini semur jengkol Arab, mulut ente bau perawan. Ana serius, ana gak pernah bohong, Sultan Arab. Oh iya, ente kan sahib ana nih. Ana punya hadiah buat ente, sahib ana. Ana kemarin habis dari Arab, ana beliin ente parfum. Iya, parfum langsung dari Timur Tengah, asli. Enggak ada campuran apa-apa. Enggak ada campuran pertama, enggak ada. Murni parfum. Ini parfum mahal. Ente kalau beli ini parfum, ini bisa seharga onta yang double cakram. Aneh, serius. Ini parfum terbuat dari berbagai macam kembang. Dari mulai kembang desa sampai janda kembang anak kumpulin buat parfum. Ini parfum gak sembarangan. Ente pasti suka ini parfum. Ini parfum bukan sembarang parfum. Kalau ente semprot ini parfum ke badan ente, jangankan anak gadis, janda senior bisa ente kembali. Ini parfum Sultan, fulus banyak Sultan. Ana pernah pakai ini parfum, ana semprotin ke badan ana semua. Terus ana masuk toilet di mall kan. Iya. Besoknya itu toilet jadi penginapan. Orang-orang pada tidur di sana saking wanginya parfum ana. Ini parfum Sultan. Sultan fulus banyak. Oh iya. Ente gimana keluarga ente kabarnya? Harim gimana Harim? Harim ente sehat kan? Pasti Harim ente baru satu ini. Ente kan melarat. Nggak mungkin Harim banyak ya ana. Ana Harim banyak 4. Harim ana banyak. 4 juga ganti-ganti lagi. Iya, ana Sultan ganteng, fulus banyak, kurang apa ana? Hah? Ente mau cerai? Aduh, ente udah harim satu segala mau cerai. Udah jangan aneh-aneh, cerai itu gak baik. Kenapa sih, kenapa? Ente coba cerita sama ana. Iya, istri ente hobinya belanja. Aduh, ente jadi suami jangan pelit-pelit sama istri. Ente contoh ana Sultan nih. Ana kasih istri ana fulus banyak. Istri ana kalau jalan ke mall, pulangnya bisa bawa kasir. Beneran, istri ana bener-bener royal. Kadang bawa tukang parkirnya pulang ke rumah. Saking banyak itu fulus, dibeli semuanya. Ana lagi sebel nih sama tetangga ana. Iya, tetangga ana pacaran mulu. Udah ana bilangin jangan pacaran, kan dosa, ana bilang begitu. Dia malah bilang, cinta kami sehidup semati Sultan. Padahal lu bomenyan, cinta sehidup semati apaan? Mana ada orang mau mati boncengan coba, mana ada. Fangke banget, peluk-pelukan di motor kayak cabe-cabean. Akhirnya ana kekeselan. Ana kan Sultan nih fulus banyak. Ana sewain dia kuburan angker aja buat pacaran. Beneran, biar sepi kan gak ada yang lihat juga kalau di kuburan angker. Tapi si bangke kagak mau pacaran di sana. Mau kafret itu orang. Dia nafsu doang onta. Nyalinya kayak kecoa mejret. Bangke punya itu orang. Oh iya, ane tuh lagi pengen liburan sama keluarga ane.
Tapi Aina enggak tahu jalan. Iya, Aina bingung. Kan Aina orang Arab. Aina bingung jalan-jalan di Indonesia. Aina masih bingung. Tapi belakangan ini Aina punya GPS. Iya, Aina beli GPS dari Arab. Benar, GPS Aina suaranya bisa dipilih. Aina pilih aja suaranya pakai suara Ayu Ting Ting. Beneran Aina. Itu GPS Aina bisa nyanyi. Adi mana? Adi mana? Kemana? Bener-bener GPS Aina. Ajib bener. Pokoknya gak ada tandingannya. Iya. Aina jadi nyasar mulu. Karena GPS Aina suaranya Ayu Ting Ting alamat palsu. Aina disasarin terus ke alamat-alamat palsu. Aduh GPS Aina nih payah. Oh iya, udah dulu ini telepon ya. Ana mau makan dulu soalnya ini. Iya, Ana lagi di patroli kopi ini. Oh iya, tadi Ana pesennya kopi susu onta. Iya, Ana pesen kopi susu onta yang hamil di luar nikah. Ente jangan emosi dulu. Mana ada onta yang nikah pakai penghulu. Semuanya di luar nikah. Ana udahan dulu ya teleponnya. Ana soalnya kalau makan lama. Ana kalau makan sepiring doanya bisa 5 hari. Iya, biar makanan Ana berkah. Tubuh Ana jadi pengen ibadah terus. Ya udah, itu aja ya. Ya udah, assalamualaikum. Aduh, susah kalau ngomong sama orang Melarat. Begonya awet bener.